Sementara itu, Bank Indonesia akan mengeluarkan desain baru uang rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sosok pahlawan nasional akan dimunculkan dalam uang rupiah, kertas maupun uang logam. Desain baru ini muncul setelah Presiden mengeluarkan Kepres nomor 31 tahun 2016 tentang penetapan gambar pahlawan nasional sebagai gambar utama bagian depan uang rupiah kertas dan uang logam. Pemilihan sosok pahlawan nasional yang ditampilkan pada uang rupiah juga mempertimbangkan mengenai kebinekaan. Ini karena uang yang akan dikeluarkan adalah uang Negara Kesatuan Republik Indonesia.